Hai hai hai, warga plus 62, balik lagi di channel Aldi Kurniawan. Dan kali ini gua akan memberikan tutorial cara download dan install game Tenchu 3 Wrath of Heaven PS2 di Android versi Jepang dengan emulator PPS SPP, plus cara setting agar tidak lag saat dimainkan di Android kalian. Dan buat kalian yang pengen request game kesayangan kalian agar bisa dimainkan di Android, kalian bisa komen di bawah ini. Oke, sebelum lanjut nonton, ada baiknya kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya jika kalian suka dengan video ini, karena subscribe dari kalian sangat berarti buat gua. Nah, seperti inilah kira-kira tampilan game Tenchu 3 Wrath of Heaven PS2 di Android versi Japan, sangat mirip dengan konsol game PS2. Penasaran kan pengen main game Tenchu 3 Wrath of Heaven di Android kalian? Nah, berikut ini adalah tutorial cara download dan install game Tenchu 3 Wrath of Heaven PS2 di Android versi Japan. Oke, jadi kalau kalian mau main game Tenchu 3 Wrath of Heaven PS2 di Android versi Japan ini, kalian harus punya beberapa bahan, yaitu yang pertama adalah emulator PPS SPP, kedua game Tenchu 3 Wrath of Heaven versi Japan. Oh iya, gue mau ngasih tahu kenapa gue ngasih Tenchu 3 Wrath of Heaven yang versi Japan, karena jauh lebih ringan dan hanya menggunakan emulator PPS SPP yang bisa dimainkan dengan handphone kentang, spek minimal RAM 1,5 GB pun bisa lancar. Sedangkan yang versi original harus menggunakan emulator Damon PS2 dengan spek minimal RAM 4-6 GB dan Snapdragon 800 ke atas. Wow. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah download emulator PPS SPP yang bisa kalian download di Google Play. Kalian tulis saja PPS SPP yang ini. Kalian install. 6.5 hours later. Oke, selesai. Langsung kalian buka aja. Izinkan. Nah, membuka aplikasi PPS SPP-nya bertujuan agar folder PPS SPP-nya masuk ke handphone kalian. Kalau udah, kalian back aja. Selanjutnya, kalian download game Tenchu 3 Wrath of Heaven versi Japan. Untuk linknya udah gue sediain di deskripsi, jadi kalian tinggal download aja. Nah, karena di sini gue udah download gamenya, jadi langsung aja ke langkah yang selanjutnya. Nah, di sini kita harus pindahkan game Tenchu 3 Wrath of Heaven ini ke folder PSP. Caranya, kalian buka menu file di handphone kalian. Lalu kalian cari folder download, karena gue download menggunakan Google Chrome. Nah, ini game Tenchu 3 Wrath of Heaven versi Japan. Kalian copy, salin, lalu kalian pindahkan ke PSP yang ini. Game ini, lalu kalian paste di sini. Nah, kalau kalian mau main game God of War Ghost of Sparta di Android dengan emulator PPS SPP, kalian bisa tekan link di atas atau kalian bisa cek di deskripsi. A few moments later. Oke, selesai. Sekarang kita buka aplikasi PPS SPP-nya. Nah, di sini kita akan setting agar game yang kita mainkan tidak terlalu lag atau bahkan tidak lag sama sekali. Kalian masuk ke menu setting yang ini. Nah, di bagian grafik ini, kalian scroll ke bawah sedikit. Nah, ini di performance, rendering resolution, ini. Kalian kalau sedikit nge-lag, bisa kalian ubah ke 1 kali PSP. Kalau nggak nge-lag, yaudah biarin aja di 2, nggak apa-apa. Di display resolution yang ini juga, kalau merasa nge-lag, kalian ubah aja ke 1 kali native PSP. Kalau nggak nge-lag, ya biarin aja, nggak usah diubah-ubah pokoknya. Terus kalau kalian ingin setting tombol sesuka hati kalian, kalian ke menu control yang ini. Nah, terus ke bagian edit touch control layout yang ini. Nah, di sini bisa kalian setting sesuka hati kalian. Kalau deh, kalian tinggal back aja. Terus di bagian sistem, kita bisa ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia bergampang seperti ini. Sistem language, kalian ganti aja bahasa Indonesia. Mana nih Indonesia? Nah, ini udah. Kalau deh, kita kembali aja. Selanjutnya tinggal kita masukkan gamenya ke emulator PPS SPP. Caranya kalian pilih menu games yang ini atau permainan ini. Terus kalian scroll ke PSP yang ini. Game. Nah, ini dia game Tenchu 3 Wrath of Heaven versi Japan. Langsung aja kita play. Gua kasih suara sedikit nih. Oh iya, kemarin banyak yang nanya gimana bang cara nge-save-nya. Nah, di sini kalian back aja nih yang ini. Nah, di sini bisa kalian simpan di slot 1, slot 2, slot 3 dan seterusnya. Kalau kalian mau lanjutkan ya tinggal lanjutkan. Kalian bisa simpan di sini misalnya. Tuh, gue kasih contoh. Jadi kita cek tuh, tidak ada. Kita lanjutkan lagi. Gitu cara nge-save-nya. Kemarin banyak yang nanya, "Bang, gimana cara nge-save game di emulator PPS SPP?" Itu gampang banget tadi caranya kayak tadi. Kita start aja. Nah, ini sama, cuma bedanya versi Japan. Ya, aduh, bahasa Cina dong.
apa sih bahasanya Jepang dong jadi Cina. Are you stupid or something? Kita paling atasnya story mode sih, biasanya paling atas deh. Wow, udah dapet Tesu men. Biasanya sih Tesu harus nge-cheat dulu, pakai kode dulu. Oke, kita pakai ayamnya aja. Jalanannya juga, oh baru satu ya, belum belum bisa ya, kirain gue jalanannya udah juga. Aduh, kegedean suaranya. Udah malam. Nah ini kodenya kayaknya gue tahu deh, sebentar. Gue inget-inget dulu. Ratu-ratu tahan. Atas kotak, atas kotak-kotak, kiri kotak-kotak, bawah kotak-kotak, kanan kotak-kotak. Ah, bukan dong. Are you stupid or something? Apa ya? Atas kotak-kotak, kiri kotak-kotak, bawah kotak-kotak, kanan kotak-kotak. Nope. Bukan. Kok apinya gue tekan L begini jadi gila dong apinya dong. Oh, kecepatannya kebanyakan. Oke, kita tekan semuanya. Oh, jangan, jangan. Itu kecepatannya, kalau ganti kecepatan gitu ya. Kecepatan alternatif L2, R2. Udah kita nggak berarti nggak usah pakai kode aja. Main murni aja lah. Oke. Mana nih? Ini ya. Kita habisin aja deh. Oke, start. Nggak bisa pakai kode dong. Domelin. Main game PES aja domelin. Lu main game PUBG pakai cheat. Aduh. Nop banget rasanya lu. Aduh, lama kali bung ladinya. Nah, ini dia. Oke, okay. Oh itu dia ada musuhnya. Gila, baru bangun tidur musuhnya. Pakai apa ya? Bukan segitiga dong. Apa sih? Apa sih mindahin itu? Gak bisa dong, berarti gak bisa. Oh, bisa kiri, mencet kiri, gue lupa. Mencet kiri, mindahin ya, mindahin. Bentar, gue tungguin lo. Hop, berbalik dia, jangan sampai aha. Mati lo, satu ya. Sombong amat. Ayamnya nih, paling keren. Oh, gue kode dulu, bentar. Lateral 2, atas, bawah, kotak-kotak. Lateral 2, gak bisa kode ability, gue lupa. Ya malah crestar. Iya. Gak bisa kode ability. Ability apa? L1 L2 tahan, atas tas bawah-bawah, lepas kotak-kotak L1 L2. Itu doang gua. Sama kode darah gua paling hafal. Atas bawah kanan kiri kotak-kotak kuda. Sampai bisa aja tuh. Hup. Kita cepetin aja deh. Tadi pakai crestar. Ngeliat map apa ya? Ngeliat map ya? L1 kan? L2 bahaya sih. L2 tuh nambah kecepatan. Aduh, ada bunyi jadi begitu deh. Wah, lumayan dapat kunai. Kesini dulu apa kemana? Sini jalannya gue lupa deh. Ke atas sana bisa gak ya? Ke atas sana sih seharusnya bisa sih. Paling enak sih main Tenchu. Main berdua sih emang paling enak main. Ini juga bisa main berdua sebenarnya. Asalkan lu punya joystick aja teman lu. Jadi bisa main berdua enak. Tuh dia. Yeah, ketahuan Pak Ade. Ampun Pak Ade, ampun Pak Ade. ampun, sabar woi. Bawa langsung biar enggak ketahuan. Apa sih ngeliat L1. Lama, udah lama gue gak main ginian. Gue inget cheatnya tapi kagak bisa dikode nih kalau pakai yang ini. Soalnya kedeteksi speednya. Oh dia diturun ke bawah. Dia naik ke atas. Kamerain gimana sih kamerain? Oh itu dia. Waha, nice shot. Ambil bentar lah. Ngambil kemana ya? Ngambil dinan. Aduh, gue malah ini mulu. Segitiga mulu. Oh, apa ngambil? Ile. Oh, ini ada musuh nih. Kalau ada musuh, ini ninja, ketahuan kan? Hiruka, siapa Hiruka? Gue ayame, Pak.
cepet lagi aja. Ninja tuh nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan ya bukan ninja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Hadian Star. Kok Hadian Star? Hadian Star main apa ya? Main Resident Evil kayaknya. Hadian Star. Cabut lu. Cabut sana. Nah, gitu. Enak leher lo. Tiga aja. Tuh, ada lagi. Kalau hijau-hijaunya nambah tuh berarti ada musuh tuh 30. 29 kalau kalau kecil jadi menjauh, kalau gede itu menjadi dekat. Oke. Okay. Berarti dekat banget sama musuh. Tapi kemana ini? Enggak ada jalan. Enggak ada jalan, benar. Hop, ada enggak sih jalan? Ada enggak sih jalan? Oh, enggak ada. Balik lagi aja berarti. Ya. Tempat yang tadi nih, salah satunya berarti harus ke sini. Ke lorong air. Lama banget jatuhnya aja. Pakai drama segala jatuh aja. Iya. Kalau pakai cheat enak sih. Asli enak. Kalau main game PS2 paling enak pakai gitu kan, pakai kode-kode segala macam ya. Enggak ada bola nasi, kalau ada bola nasi gue lemparin tuh. Kalau main yang berdua tuh serunya gitu. Di mana ya? Di tempat yang ketiga tuh yang gak boleh ketahuan, yang sekali ketahuan langsung gagal misinya. Jadi kan seru. Jadi kita harus pakai bola nasi aja. Ini kita sambitin aja apa ya, pakai kunai. Ketahuan ya sih. Nah itu dia tuh, palanya tuh. Sambitnya palanya. Enak lo pala lo. Itajo lo. Sabar udah, kalau Tesu bisa di... Auuuuh. Jadi, nah langsung hijau lagi kalau sama Tesu. Kalau Ayame nggak bisa sih, harus pakai ability yang Echo. Bisa combo di ability keren, langsung mati sih. Tapi nggak langsung mati kayak Rikimaru. Kalau Rikimaru dia pasti mau darahnya 200 ke 300 ke langsung mati. Kalau Ayame belum tentu. Ini gimana dong? Ice, ketahuan gue dong. Pakai nengok sih kesini. Aduh, gimana dong ini? Masa gue harus lawan sih? Gak apa-apa lah, kita lawan aja. Main barbar aja. Ini gak jadi gue. Lihat doi. Weh, sabar dong. Sini napa? Kalau pakai ini enak sih. Kalau pakai bodo amat. Aduh, jangan manggil pliwit dong. Mati. Aduh, kalau di pliwitin gitu pada masuk, pada datang lagi pasukannya. Atuh hit lagi. Yes, Nigero bodo amat. Mau Nigero kok, ini kek. Bisa ya? Oh, nggak bisa nih. Emang belum harus ability kode dari dulu. Atas bawah, kanan kiri, kotak. Atas bawah, kanan kiri, kotak. Wah, nggak bisa kode nih. Atas bawah, kanan kiri, kotak. Atas bawah, kanan kiri, kotak. Ah, nggak bisa. Nggak bisa pakai kode nih. Yang versi Japan ini. Wah, ini dia darah full ya. Nanti dulu deh, kita buang lagi. Nasi minuman itu darah pokoknya. Kalau minuman darah 100%. Oh, nasi darah berapa ya? Gak tau sih, gue lupa sih nasi darah berapa nih. Bisa Echo, yang seru tuh Echo langsung apa sih, ability namanya. Wes, ini siapa tuh? Kabar pak, kabar dong. Mana sih? Wah, anjing doang siapa? Hah? Aduh, gak kena lagi. Mati.
Baik lagi gak sih? Muter-muter doang lagi. Ngeliat map apa ya? Gue lupa ya. L1. L1. Aduh, L2 gak bisa. Oh, kotak. Wah, gak bisa. Wah, ini ada musim. Wah, itu dia tuh. Wah, itu dia tuh. Wah, itu dia tuh. Kita aman gak? Kita aman gak? Gimana dong tuh? Masa gue langsung kesana sih kan, nyerobot. Serot. Harusnya dia lari sih. Harusnya dia lari kesana. Arahnya dong, gak jelas nih arahnya nih. Arahnya yang gak jelas tapi gue yang nop. Harusnya di sini dia lari kesana. Si jelek itu tuh jalan kesana. Tuh kan gitu maksud gue. Si jelek itu jalan harusnya. Harusnya, harusnya ya. Di jalan belum sih? Aduh, mana jalan ke sini? Ya, nggak jelas tuh. Nggak ketahuan. Aha! Itazo. Ada yang versi originalnya. Aha! Pake ngambil lagi senjata gue. Itu senjata gue. Oh, kalau panah gak bisa nahan. Ngapain gue tadi ngumpet-ngumpet? Apaan tuh? Itu apaan? Nanti lagi yang merah. Ah, lu ngebuangnya sana sih. Culut. Ah, ilah. Gak dapet hadiah gue. Tidak dapet hadiah itu ada lagi. Sabar dong, sabar. Harusnya ada bola nasi, enak banget kalau pakai bola nasi langsung. Wah, kena, dapat nggak? Aduh, nggak dapat. Dapat 4. Oke, udah kumpul 4 aja. Enggak, terus ada lagi. Oh, nggak ada. Ada. Ih, lalu main gak ada aja lo. Enak nih kalau pakai bola nasi nih. Ya, dipakai jatuh, setelah nolong kuah lagi. Kan gue dapet tuh, 4-5 turunnya. Sampai jatuh deh. Sayang banget dong. Sabar. Kena loh, 5 aja. Dapet ginian baru bisa ability gue. Mana sih jalan? Paling enak main berdua asli, yang main di tempat yang ketiga, pokoknya tempat ketiga dah. Pertama kan yang kedua yang nyelamatin guru, pertama yang nyari-nyari apa tuh kayak yang merah-merah, nggak tahu pokoknya sebelum ngumpul sampai 6. Terus habis itu apa nih? Nyelamatin guru. Nggak bisa lagi. Ah, udah terpaksa. Terpaksa. Buta lho dia. Kalau pakai kode bisa nyamar, gue bisa ngilang. Kayak tuyul. Seru sih. Aduh, sayang banget tapi dong. Ini aja nih yang bawah dulu nih. Hantem dulu yang bawah. Madep sono dong. Sono, madep sono. Madep sono. Ah, gitu. Wah, ha. Ih, jago juga ternyata gue, bos. Isi darah dulu deh. Penuhan. Ini dia nih, Kawarimi. Kalau gue mati langsung berubah jadi Kawarimi Nonjutsu. Kayak Naruto. Emang bener sih kayak Naruto. Namanya juga Kawarimi. Kesana ya. Gak ada ke atas. Di atas bener maksudnya. Satu lagi. Kan ketahuan gue. Sama anjing dong. Bodo amat. Langsung mati. Kejang-kejang lagi lah.
Sama yang tempat kelima apa keenam tuh yang lawan raja-raja-raja semua seru tuh baru. Kurang petualangan begini kurang seru sih gua. Lagi nggak ada chipnya itu lombang bahaya bahaya bahaya. Mending gua terbang. Nah, whoop, enggak, gua bisa jadi Superman dong. Mana lagi nih musuhnya nih? Gak ada lagi musuhnya habis. Habis kah gitu dong? Ya ampun. Gampang banget gitu loh. Mana sih nih? Gak ada map. Gak bisa pakai map. Iya udah habis semua musuhnya. Ada sih kayaknya yang masuk-masuk ke dalam lubang. Gue lupa tapi jalannya kemana nih? Kalau pakai map kan bisa kelihatan. Atas, 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 kanan, kanan, atas. Gak ada. Select. Oh, map select. Ngobrol dong. Aduh, Pak D dari tadi. Kita ke oh no, eh, X yang tanda silang tuh yang kunai. Ke sini. Naik ke atas. Naik ke sini nih. Oke, ke sini benar. Jatuh mulu sih dia, si ayamnya. Bener kan sini apa itu ya tempat awal tadi kita lagi? Jangan-jangan tempat awal tadi kita. Enggak sih. Emang ada tadi ada gua kecil sih gua lihat di awal. Iya, di benar sini. Tempat awal tadi kita ada gua kecil. Cuma selek lagi gua. Oh. Ini bukan sih. Masa gua jadi kesini? Ini mau balik lagi dong. Ya bener aja gua di bawah nyasar. Kemana sih tadi? Kedengeran gak sih ini suara gamenya? Ntar kagak kedengeran lagi. Copyright gak ya? Itu yang jadi masalah. Copyright gak nih? Copyright gak nih? Itu yang jadi masalah. Copyright gak nih? Ini udah. Gue bingung gue. Padahal gue tinggal lihat map sih. Aduh bingung gue bener gue bingung. Lupa gue jalannya nih semuanya. Tadi udah lewat sini gue perasaan tadi. Ah, gila. Gak bisa lewat, harus muter. Ninja macam apa harus pakai muter-muter? Sini kan bener? Iya, sini kan bener tadi gue di awal pertama. Tadi gue muter lagi, tadi gue lewat sini, muter lagi. Hah, oh iya bener. Bener tadi gue sini. Nah ini dia benar-benar. Kita dulu deh. Kali aja di kanan itu ada jalan ya. Oh nggak ada sih. Ya bener gue nyemplung dulu ke sini nih. Ke God. Tadi kan gue masuk ke lewat lorong sini nih. Ngebunuh dua ini nih. Dua manusia-manusia. Aha. Tadi mana ya? Gue yang ngeliat ada lubang di mana? No dia no, dia no, di sana no. No dia no. Sono sih kayaknya. Kita select dikit. Udah beda jalur loh. Nunduk. Wes. Belok dong. Wes, gila. Lagi ngepron gua, belajar ngepron. Oh kaget gue, untung gue gak nyempung loh. Untung gak nyempung gue, sumpah. Aneh jujur. Bisa gak sini? Hah? Gak bisa.
Bisa dong. Kok gak bisa sih? Ya. Oh, ini ada kayu. Ini ada kayu. Gue kagak lihat. Nah, ini iya, gue kagak lihat. Ada kayu, gue kagak lihat. Mohon maaf, mohon maaf. Wah, ada musuh tuh. Tanda-tanda musuh tuh. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7 terus. Oh, makin deket. Makin deket, makin deket, makin deket. Makin deket. Makin deket. Makin deket. Makin deket terus. 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 Udah sampai belum sih? Gak bisa kamera lagi. Ah, udah bener. Terus naiknya gimana dong? Ya, ya, ya. Malah is dead. Kita save dulu deh. Kita save di ini tadi. Malah is dead gua. Udah lah ya. Oke, itu aja tutorial cara download dan install game Tenchu 3 Wrath of Heaven di Android versi Japan dengan emulator PPS SPP. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan yang mau dibuatkan tutorial cara download game di Android lainnya, apalagi game yang kalian suka, bisa tulis di komentar. Thanks for watching, see you next video, and bye-bye.